Sampai saat ini masih ada, artinya kami akan melakukan klarifikasi. Masih kita panggil yang bersangkutan, seperti yang disampaikan, kita lihat unsur-unsur yang berpengaruh atau tidak ya terhadap sumber. Dan juga silakan teman-teman juga kalau misalnya ada influencer yang lain, karena saya sudah tegas mengatakan kepada teman-teman influencer, kemudian artis-artis, kemudian selebgram untuk stop saat ini juga untuk mempromosikan judi. Ingat bahwa korbannya itu banyak.